Kali ini gue lagi di warnain ya, lagi dipanggang, lagi dipanasin guys, panasin kepalanya. Bentar lagi gue udah dipotong rambut, sekarang tinggal diwarnain, bentar lagi jadi. Kita lihat tunggu hasilnya ya. Ini yang kedua ya guys, panas banget guys. Sampai salonnya mau tutup guys. Oke guys, tadi video gua pas lagi proses pewarnaan ya, pewarnaan rambut itu habis dipotong ya, habis potong dipendekin, terus baru dah diwarnain, terus dikeringin pakai alat pemanas itu guys, yang tadi itu sampai sempat aku panasan ya, itu dua kali ya guys gua di open pala gua, rambut gua di open itu. Pas waktu di open mungkin kira-kira 20 menitan ya guys. Soalnya dari pertama potong rambut sampai selesai itu jam 5 lewat 20 sampai jam 7.45, jam 8 kurang 15 menit. Jadi gua masuk salon jam 17.20 ya guys, atau jam 5 lewat 20 menit, setengah 6 lah kurang. Dan lihat di stroke-nya gua bayar jam 19.47, jam 8 kurang 13 menit. Berarti dari setengah 6 sampai setengah 8 kurang lebih potong rambut sama warnain rambut 2 jaman ya guys, 2 jaman lewat lah, 2 jaman pas kepala gue dikeringin, rambut gue dikeringin, masuk ke alat itu pemanas 2 kali, mungkin sekitar 20 menitan ya, kan 2 kali habis keramas warnain lagi, berarti total 40 menit. Ini stroke nya ya guys, stroke pembayarannya. Untuk harganya 220 ya guys, soalnya gua nggak nanya-nanya dulu, ini di dokumen tanggalnya, ini inget bangetnya hari Senin tanggal 4 bulan 7 bulan Juli ya guys, jam 19.47 itu.
Jadi kalau teman-teman mau warnain rambut, bisa tanya dulu harganya berapa. Jangan main semir aja, main tembak aja. Soalnya nggak ada daftar harganya. Untuk salonnya sih deket apartemennya, guys. Itu, guys. Di gedung kuning itu tuh yang ada pintunya itu. Pintu paling sebelah kiri nih. Sebelah kiri itu. Itu salonnya ya, guys. Itu sekian dulu ya, guys, hari Jumatnya. Hari Jumat sekitar tanggal 1. Hari Jumat. Ya, tanggal 1 Juli gue janjian, nggak bisa langsung dikerjain ya, langsung dicukur, langsung baru hari Seninnya dia mau ngerjain appointment. Jadi kesimpulannya, total potong rambut sama warnain rambut itu 220 zloty, guys. Warna bisa pilih warna apa aja. Mungkin kalau rambutnya lebih panjang lagi, bisa beda harga lagi, guys. Untung ini yang diwarnain pas lagi pendeknya, jadi cuma 220, guys. Yaudah, guys, sampai jumpa di next video berikutnya. Mungkin kalian udah tahu rambut gua panjangnya seberapa. Itu tadi gua liatin foto gua pas rambut panjang. Yaudah, guys, sampai jumpa, bye.